kita nggak bisa berharap satu Indonesia berpikir yang kita mau. Kita mesti hargai setiap orang punya penilaian. Yang bisa menilai siapa gua adalah orang-orang terdekat gua, teman-teman gua, dan lingkungan gua. Jadi kalau gua harus mendoktrin semuanya, lu harus berpikir seperti yang gua pikir, nggak mungkin. Orang itu punya hak untuk berpikir. Yang pasti kita harus fokus dengan orang sekitar kita, gitu loh. Karena kalau ngikutin rumus itu nggak ada habisnya. Yang penting kita benar, ya kan? Dan orang-orang sekitar gua tahu siapa gua, background gua siapa, gua suka sama apa, ya kan? Itu aja yang gua pikirin. Yang lainnya nggak. Hidup itu sudah banyak yang harus kita pikirkan. Kalau kita mesti pikirin terus yang orang pikirin, ya bagaimana? Kita nggak bisa. Kita mesti hargai dia. Mungkin aja dia nggak suka sama gua, ya kan? Jadi ngomong gimana bisa aja. Tetap kita mesti hargai. Yeah.